Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Mungkin saya akan membuat semacam ini. Saya copy, saya berikan nomor di sini, dan oke, nomor PM main, dan saya menuju ke script sebelumnya di sini, action script, dan saya memberikan buat PM. Dan mungkin 1 detik saja. Dan jika saya memakai semacam ini, saya akan mendapatkan animasi yang berbeda. Seperti itu. Saya akan mendapatkan banyak pesawat. Dan di sini saya akan memberikan if di sini saya akan memberikan if dan saya berikan penutup if nmr pm lebih kecil sama dengan 5. Di atas saya mempunyai mark PM itu kalau tidak salah mark PM 4, saya memberikan 5. Oke, dan jika saya memberikan seperti ini, saya akan mempunyai 1 dan dia akan terus ditambahkan semacam itu. Oke, saya mempunyai oke, habis. Oke, saya cek lagi. Oke, saya tidak memakai ini dan saya memakai mark mungkin. Mark PM. Dan saya ganti informasi di mark PM-nya. Saya ganti mungkin 12 atau oke, saya coba untuk 2 saja. Saya tes. Oke, saya punya 2. Dan saya kehabisan. Seharusnya saya tidak mendapatkan pesawat musuh yang habis. Oke, jika saya memberikan seperti ini. Oke, saya tris dulu. Apakah saya benar mendapatkan informasi nomor pesawat? Dan di sini saya berikan tris NMR PM. Oke, saya mempunyai NMR PM 2. Seharusnya dikurangi. Oh. Oke, saya terus di sini. Satu. 2. Oh, kita tidak dapat mendapatkan pengurangan di sini. Atau saya memberikan di sini. Oke, saya coba.
Wow, saya mempunyai sesuatu yang salah di sini. Atau saya copy di sini. Oke. Remove movie clip this. Atau saya memberikan ini di sini mungkin. Saya coba. Saya akan mendapatkan pesawat yang sangat banyak, dan saya tidak menginginkan itu. Oke, saya memberikan plus-plusnya di sini. Saya pindah lagi. Saya coba lagi. Ah, maaf. Saya kembalikan di sini. Saya mempunyai tiga. Karena plus-plusnya saya tambahkan di sini. Saya tidak mempunyai. Jika saya memberikan ini, saya pindah lagi. Oke, saya akan kehabisan karena sudah maksimum pesawat. Oke, saya matikan dulu dan saya masih tetap mendapatkan sesuatu yang salah di sini. Oke, sepertinya kesalahan di sini saya menghilangkan ini. Lalu saya menuju ke sini, AS2PM. Dan di sini, oke, saya memberikan NMR PM sama dengan nolnya di sini. Oke, seperti itu, dan saya rasa sekarang saya akan mendapatkan semua pesawat dengan interval 1 detik. Oke, terus menerus. Oke, seperti itu, dan saya ganti map pesawatnya mungkin agak banyak. Mak pesawat agak banyak. Ah, maaf. Mak pesawat mungkin 4. Saya tes movie. Oke, saya punya 1. Tetap saya seperti itu, dan oke, karena saya mempunyai 0, maka dia akan tetap ditambahkan. Dan itu menjadi masalah juga. Oke. Saya kira sudah selesai, ternyata belum. Oke, maaf. Ternyata kesalahannya di sini. Saya memberikan plus, plus. Dan sepertinya saya tidak membutuhkan ini. Dan sekarang mungkin saya memberikan di depan untuk nomor PM-nya. Oke, saya tes.
Oke, saya sudah mempunyai yang berkurang, trace yang berkurang, dan ada beberapa yang tidak ter-remove. Ada, atau di sini juga saya tambahkan ini. Saya copy dan paste. Oh. Oke, maaf, saya berikan titik koma. Oke, dia langsung 5. Saya tidak memberikan if, dan saya hilangkan ini. Lalu, sepertinya saya tidak membutuhkan ini. Saya langsung memberikan seperti ini dan terus-menerus saja. Oke, saya akan mendapatkan banyak pesawat terus-menerus. Setiap 1 detik saya akan mendapatkan pesawat, dan sepertinya saya menggunakan semacam ini saja. Dan Anda silakan mencoba-coba, dan nanti setelah ini mungkin saya akan menempatkan peluru di setiap pesawat musuh, mungkin semacam itu. Dan oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Saya rasa ini sudah benar. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.